Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, walaupun belajar dari rumah, tetap harus semangat ya. Kali ini kita akan belajar Al-Quran. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap-siap berdoa ya. Posisi duduknya yang baik dan ikuti ustazah. Oke. Istaidu li doa. Waddu abusarakum doaan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ya. Baik anak-anakku, sekarang kita coba belajar Kartini dari halaman 1 ya. Silakan dibuka Kartininya dan kamu simak apa yang ustazah sampaikan. Yang pertama, di halaman 1 kita akan belajar huruf alif dan huruf ba. Nah, yang di atas huruf ini dinamakan dengan harakat fathah. Coba kita lihat ciri-cirinya. Huruf alif seperti ini, kemudian huruf ba titiknya 1 dan di bawah. Nah, huruf alif yang diberikan harokat fathah, maka berbunyi A. Huruf ba yang diberikan harokat fathah, bunyinya ba. Cara membacanya adalah cepat dan pendek. Contohnya, aba. Sekali lagi, aba. Coba kalian perhatikan, dengarkan baik-baik. Aba. Ya, satu kali lagi. Aba. Oke, kita coba yang di bawah garis ya. A, 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 A. 1, 2, 3. A, 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 A. Nah, kemudian kita coba baca bawahnya. Ba, 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 ba. 1, 2, 3. Ba, 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 ba. Oke. Coba kita yang dua huruf ya, kita praktekkan secara bersama-sama. A, A, ba, ba, A, ba. Kali lagi. A, A, ba, ba, A, ba. 1, 2, 3. A, A, ba, ba, A, ba. Oke, kita coba yang tiga huruf ya. A, A, A. A, A, A.
ba ba ba. Nah, cara membacanya seperti itu ya. Kalau tadi kita sudah belajar huruf alif, huruf ba, sekarang kita belajar huruf ta. Ya, huruf ba mempunyai satu titik di bawah. Jika huruf ta, maka mempunyai dua titik dan letaknya di atas. Ya, cara membacanya masih sama. Tetap dibaca pendek dan cepat. Abata. Coba dengarkan. Abata. Sekali lagi. Abata. Nah, kita coba yang di bawah garis ya. Ta, 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 ta. Coba dengarkan. Ta, 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 ta. Ya, kita coba yang di huruf ya. Ta, ta, ba, ta, a, ta. Tata, bata, ata. Nah, kita coba contoh yang tiga huruf. Tata, ta. Tata, ta. Taata. Taata. Nah, setelah tadi kita belajar huruf alif, huruf ba, dan huruf ta, kita lanjutkan dengan huruf sa. Huruf sa mempunyai tiga titik dan letaknya di atas. Ingat-ingat, huruf ba titiknya satu dan letaknya di bawah. Huruf ta titiknya dua dan letaknya di atas. Kemudian huruf sa titiknya tiga, letaknya di atas. Kita coba cara membacanya. Dengarkan baik-baik. Aba, tata. Aba, tata. Coba kita dengarkan bersama-sama dan tirukan. Aba, tata. Nah, coba sekali lagi ya. Aba, tata. Oke, kita coba yang bawahnya. Sa, 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 sa. Satu, dua, tiga. Sa, 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 sa. Nah, kita coba yang bawahnya. Sa, sa, ba, sa, ta, sa. Coba dengarkan bersama-sama dan tirukan. Sa, sa, ba, sa, ta, sa. Nah, coba sekali lagi. Sa, sa, ba, sa, ta, sa. Nah, kita coba baca yang tiga huruf ya. Ba-a-sa. Ba'asa. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Nanti setelah memperhatikan video ini, kamu bisa belajar membacanya per halaman masing-masing. Ya, selamat belajar dan ingat-ingat membacanya harus teliti dan benar. Ya, alhamdulillah.